Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanshur wafaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang baik, yang hormati dan muliakan dan edani para al-mukarramun, bapak-bapak, tuan guru yang tidak bisa tiang sebut satu persatu, ampura agung sinampura, yang dihormati dan muliakan ketua pengurus Hizbullah Nahdlatul Wathan dari tingkat pusat sampai tingkat bawah pusat, yang dihormati Islamu, ketua pusko dan lain sebagainya, semuanya, masya Allah, terima kasih banyak. Sebagai warga Nahdlatul Wathan, namun jadi tersiar, ya Allah, debade. Cukup sebenarnya, tuan guru peluh biasa, ini kini masya Allah keluar dengan ngaji. Buku ya dalam di YouTube. Tetap keskrep, kaya dan si dia. Aku darah mau, jadi cara lihat pulsa sih, di YouTube penuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi insya Allah, namun pengajian, pengajian, ya Allah, wah dengah, dua sila. Milen dan buka celengan. Milen. Al-Qabur usun tukul amal bahasa Nabi kubur no iya jelengan amal namun ini bukan mati Al-Qabur usun tukul amal saya kubur no iya jari tabungan iya jari jelengan dari dunia ini jadi pelingin dia sambil buka jelengan juga sila. Dia yang menengok jelengan sabol, tak jadi alhamdulillah, wasyukurillah, dia yang bertasiah titik yang haji, yang bertasiah kepada almarhum Bapak Mawardi, Bapak Haji, di mana? Lamulain Bapak Haji. Niatul mar'i khairun min amalihi bahasa Nabi kadang-kadang niat dengan lebih bagus daripada pegawai kadang-kadang arak dengan haji bubur naik haji haji apa arak dia tukang bubur naik haji senuh ke sikuah selalu haji ya doang berpamera aku berkali selalu haji sihir lima surga gua jelak dengan lalu haji separuh ibu-ibu orang berbahagia tapi burung jangan ketawa mati lalu guys saya lagi sawap guys dunia Sekeduan arah angan separuh lalu waktu ampunnya itu orang arah angan mati itu
Dan dari dia ampun yang luhur kemarin kasih si Rasulullah, sila barang-barang kerisaan yang bagus-bagus, niatan kegawean senuhan. Arah dengan mati dan ma'aruh, niatan yang berangkat dan ma'aruh ni. Ini lalu gara-gara arah subuh ke baluan, arah subuh ke Nabi Allah masalah kendala, buah mau membahas sekeno, baru niat doa. Halo ibu. Baru niat doa, buang jalan. Jadi betul. Lalu gerawek seorang dusun, universitas ini menara dengan dari dusun tiara malaikat. Lalu gerawek kebangsaan di ulah hati si malaikat sekarang tenuan. Langsung tulis. Lalu gerawek kelengian. Jadi mana dosa si malaikat sendiri doa dulu ini ada kata sangat topa juru doa. Tiga jam bukan nanti 6 jam ini itu. 6 jam nanti itu yang topa. No pencatatan topa. Anda tak kawin dosa topa pencat. Bodoh pencatatan. Saya punya doa yang belum kuasa bagus insya Allah. Budi kau bilu yang berkasih Bapak Mawardi Taman. Sekarang mawar apa? Bunga. Sekarang bunga itu di mana? Di taman. Berarti beliau berada di taman surga. Besar. Bunga. Bunga. Di malik. Buku doi sehadir ini separuh dengan berkedua tuan guru di mati di ini. Separuh tuan guru orang mati di marah ini keluih datang. Separuh. Keluih tuan guru lain tuan guru yang tak soal jadi guru ada guru kering para tiang ini atlet apa kena atlet kita main biar atlet itu atlet awak tinggal kumatan dengan kulit doang biar atlet itu Masyaallah, ibu apa yang berbahagia. Lagu semuanya ini bukanlah kebetulan. Kalau beliau bukan orang baik, tidak mungkin kita semuanya hadir. Skenario Allah Subhanahu Wa Taala dimbaui teri ya kara-kara. Bila mohon maaf, Andi nanti mesah meninggal, misal meninggal kecil 10, meninggal zona timur kan sekecil datang. Lalu kembali sekek mati. Nanti kembali istilah. Kembali ya. Ya berarti luar biasa. Saya pilih perintah non. Lalu nanti ngarang-ngarang Allah minta beliau merasir ke kanda ustaz. Hari kunit. Hari kunit ya. Jadi beliau begitu ke kanda. Menitah lemak. Surga ini hadis Nabi. Dengan separing belum menemak akwal unukan ilmu azinun. Dengan separing belum menemak yang keran. Dengan kurang asa. Aku dengan belum merujur apa gunanya. Aku dia paling pecah hanya seminar Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal marah belum bisa dedek-dedek lemah. Lepas belum ke orang apa. Jadi gambaran bapak yang berbahagia. Oleh karena itu tidak bisa kita menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin manusia kalau tipu, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bisa ditipu. Oleh karena itu siapa sida, siapa aku yang tahu sida dan aku dan yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul dengan bagus tadi. Amin.